Welcome to Home Learning FDS Kartika 104 with Miss Citra. I hope you are all fine and safe. Today, we are going to learn about this is and that is. What is the difference between this is and that is? We use these to describe someone or something near in place or time. Kita menggunakan this is untuk mendeskripsikan orang atau sesuatu yang berada di dekat kita. And we use that to pointing out something. Kita menggunakan that untuk menunjuk benda yang berada di kejauhan atau tidak tersentuh oleh kita. For example, this is an apple. Ini adalah sebuah apel. That is an apple. Itu adalah sebuah apel. Karena apelnya berada di kejauhan dari kita, we use that is. Next example, this is a mobile phone. Ini adalah sebuah telepon. That is a mobile phone. Itu adalah sebuah telepon. Okay, here is a bus stop. You can see page 118. Dibuka bukunya. Di halaman 118 ada dua buah gambar. Gambar yang pertama adalah gambar halte bus. Nah, those are things that we can see in bus stop. Di gambar ini kita bisa melihat hal-hal yang biasanya kita temukan di halte bus. The first is bus stop name. That is bus stop name. That is bus stop name. Itu adalah nama halte bus. This is bench. This is bench. Ini adalah kursi. This is dustbin. This is dustbin. Ini adalah tempat sampah. That is bus stop sign. That is bus stop sign. Itu adalah rambu pemberhentian bis. That is roof. That is roof. Itu adalah atap. Okay, the second picture, gambar berikutnya adalah hal-hal yang dapat kita temui di Transjakarta Shelter atau Shelter Busway. The first we can see conductor. This is conductor. Ini adalah kondektur. Nah, kondektur ini adalah petugas yang bertugas untuk mengarahkan para penumpang Transjakarta. Next, this is passenger. This is passenger. Ini adalah penumpang. This is dustbin. This is dustbin. Ini adalah tempat sampah. This is bench. This is bench. Ini adalah kursi. That is gate. That is gate. Itu adalah pintu masuk.
Okay, those are things that we can see in Transjakarta shelter. So here is your homework for today. Those are four questions. Please choose this or that. Nah, sesuai yang tadi sudah dipelajari, kalau this itu untuk menunjuk benda yang dekat dan that itu untuk menunjuk benda yang jauh. Ya, jadi diisi ya pertanyaannya dengan menggunakan kata this atau that. Kalau sudah, difoto, dikirim ke Miss Citra. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you next week.